Halo guys, hari ini mau Miko tak cukur lo unboxing salah satu handphone second yang dulu sempat keren, masih worth it nggak di 2001 ini? Oke, kita buka. Tuh, serem guys. Apakah ini? Kita lihat. Mantap. Packingannya mantap. Ini oke, kosong. Masih worth it gak di 2021 ini? Ayo, ada yang tahu apa ini? Oke, ini guys, HP Sony Xperia. Sony Xperia tipe apa nih ya? Tipenya ada. Sony Xperia doang. Oke. Kita buka aja langsung. Gimana sih nih? Wow. Dapat tempered glass, free tempered glass dari yang jual. Dapat dua. Ini HP-nya. Udah ada jelly case-nya. Kita lihat ya. Wow. Masih mulus, guys. Masih mulus. Tipis. Mantap. Oke, kita pasang dulu. Kita nyalain ya. Ada baterainya kan nih. Sony. Ya, namanya juga HP lama. Bukanya juga lama. Android Xperia. Yo, kita lihat kelengkapannya. Dapat headset. Oh, dia Jepang nih. Dapat casan, nggak tahu nyawanya apa enggak ya, itu aja 70%. Tulisannya Jepang semua nih, berarti Jepang punya. Ini dia tipe apa ya? Tapi ini udah bahasa Indonesia nih ininya. Kita lihat setelan. Bahasa Jepang semua guys.
memorinya 64. 64. Dulu ya guys, kita cari. Ini tuh Sony Xperia XZ1 yang RAM 4, memori 64. Berarti gimana ya? Tahu lah, pokoknya dia yang Z1. Kita lihat kameranya ya. Kameranya berapa megapiksel nih? Kayaknya keren, lumayan. Gokil, kameranya lumayan lah. Rambut gua kayak gembel amat ya. Oke. Dia ada fitur-fiturnya, gerak lambat, efek AR, manual, sound foto, panorama, efek, ada efeknya juga. Walaupun HP sekarang rata-rata RAM-nya itu udah 4 ke atas ya, 6. Bahkan Samsung
Samsung, mana Samsung gue ya? Oh, gue pakai yang rekam. Samsung gue yang ini S21 16 512, RAM-nya 16. Yang ini RAM-nya 6 128. Ini 4 64. Masih oke lah buat HP kedua. Sementara itu aja guys untuk unboxing Sony Xperia AU. AU dia nih, bukan dia AU SO36. Apa ya? AU 36. Nama perangkat ESOF 36. Bahasanya Jepang semua. Model SOF seri, versi Android versi 9. Umur baterai masih 80%. Udah itu doang sih ya informasi hukum. Miko, diganggu. Kok di situ ngalangin kamu Miko? Itu aja yang bisa gua liatin. Tapi dari bentuk sih masih oke ya. Khasnya Sony, tipis gini. Warnanya apa nih ya? Silver apa? Silver. Lucu sih, tipis kalau buat heaven kedua, sekedar WA atau backup, kayaknya masih worth it, masih oke sih. Atau buat anak, buat sekolah gitu masih oke. Oke, sementara itu aja review gua. Ntar mau coba gua pakai. Oh iya, kabel USB-nya, kabel chargernya udah yang type C lo. Ini udah type C. Oh. Dia udah type C ya. Terus jacknya 3,5. Wah. Kok udah type C ya? Berarti tergolong handphone baru dong. Oke lah. Itu sementara review gua. Makasih. Harganya, oh ya harganya gua lihat di OLX. Beli 2LX, terus akhirnya transaksinya di Tokped sekitar 1 jutaan. Ada yang ngasih harga 1,5, 1,6, 1,2. Ya kisaran harga segitulah. Dan ini masih oke untuk handphone kedua. Menurut gua ya, untuk handphone kedua masih oke. Masih worth it lah. Dan mungkin mau beliin buat anak, ini juga masih oke. Atau buat ponakan yang gak mau HP-nya mahal-mahal tapi udah mantep, jawabannya kayaknya ini udah oke, mantap. Oke, terima kasih Miko, awas dong. Terima kasih udah nonton video gua.
next, sampai jumpa next video dah. Kita buang dulu. Kali aja ada yang mau buang dulu. Dah.